إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله bagimulah segala puji dan segala syukur masih lagi kami dipanjang umur dan menerima rahmat dan nikmat-Mu ya Allah di saat-saat ini khasnya dapat bersama berhimpun dalam halaqah Quran, halaqah dalam cari keridaan-Mu ya Allah. Amin ya Rab. Alhamdulillah Bibu, kita dah pun bersama dalam halaqah kita pagi ini. Maka kita mula halaqah kita dengan tilawah insya-Allah dalam surah Al-Furqan. Dari tak sampai lagi 20 ayat lagi ni. Siapa dah? Tak apa lagi. Ya. 14 kita habis dah orang ni. Ini kita mula 13, 15 insya-Allah. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk huraian yang seterusnya dalam tafsir, kita mula tilawah dulu. Ayat 15 apa di? قل أذلك خير تبچو يعني ayat sikit sampai 20 sampai 20 molek nak juzuk baru ya sekali gua ngomel deh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا
dallu sabil dall jatuh dah qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا الحمد لله Ya Allah, berilah keberkatan, taufiq, hidayah, rahmah, iman, kemudahan pada kami, Ya Allah, dalam beramal dengan ajaran-Mu, Ya Allah. Melalui ayat yang kami baca, kami dengar dan kami belajar pagi ini, Ya Allah. Khususnya dalam surah yang kita baca ini, surah Furqan, awal-awal surah Furqan. Nah, ayat 15 sampai ayat 20 hari ini. InsyaAllah, Bibu, ayat kita baca saat ini. Dengan masa yang ada ni, kita nak ngaji lagi, solat lagi hari ni. Dan masa boleh 10 minit akhir ni, kita baca ngaji hari ni katik. Nah, dan ada surat tu ada dah 3 butir ada ni. Siapa tak ada lagi boleh. Nah, ada 3 butir dulu. Nah, surat 33 sebab. Nak keringat dulu dia ada. Nah, nak keringat dulu tak kita ingat rumah ada apa surat ni. Kita biasa ngaji dah sini. Nah, dah. Biasa ngaji dah sini surat ni. Tapi lama lah banyak ada. Yang khas mai. Nah, kita nak ulang ismail lagi. Nah. Baru ni kita ngaji dah baru ni ayat ni. Nah, sebelum badan ni kita ngaji ayat 11, 12, 13, 14. Ayat gapo kita nak ngaji baru ni? Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita pergi di akhirat. Nah, kejadian hari kiamat, kita kenapa hari kiamat. Nah. Maka di lekana manusia ni ramah tak percaya tentang adanya hari kiamat. Bal kadzabu bisaah. Dia kata bahkan manusia ni mereka itu mendustakan hari hari saah, hari kiamat. Nah, alhamdulillah kita tak masuk dalam golongan kadzabu. Nah, kita buka kadzabu dak dah. Kadzabu nata bakit bohong, tak percaya. Nah, tak percaya pada hari kiamat. Kita tak bukan masuk golongan itu insya-Allah. Nah, kita masuk dalam orang amanu insya-Allah. Nah, kita masuk dalam golongan orang beriman tentang hari kiamat. Tak. Allah menjadikan kami minal mu'minin. Ya Allah, jadikan kami daripada orang beriman. Nah. Tak percaya pada hari kiamat. Mata salah satu daripada rukun iman yang ne, nah, ada negara tu. Nah. Maka walaupun dicaya Tuhan, percaya pada malaikat, percaya pada hal lain pun, so dia tak percaya pada hari kiamat. Nah, rukun Islam, rukun iman ne saat ni, maka iman dia tak sepenuh lagi. Dah iman tak jadi kata orang beriman juga lagi. Nah. Waktu rukun iman ne tu kena cukup ne. Lepas tu, kena 100 belaka kanan dia tu. Percaya pada Allah, cukup 100. Nah, percaya pada Nabi, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada qada, percaya pada hari kiamat ni. Kena kanan, kanan tak ada kanan tu kurek. Kena kanan nengroi belaka. Kena kreksi belaka tu kalau ngaji sekolah kot. Nah, dah. Sikit tak boleh dah. Nah, dah kerana orang kafir Yahudi tu lah. Fok kafir ahli kitab tu. Dia mahu tu kurek kanan tu. Nah. Caya belaka tu hari kiamat dia caya, kodok-kodok dia caya. Tapi caya tak sepengar kita kerok air royak tak dah. Kita Allah Allah waktu tu. Cuma dia tak caya kita jelasnya, dia tak caya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka digata, digelarkan oleh Allah Ta'ala sendiri kata, ahli kitab. Kafaru min ahli kitab, kafir lagi. Nah, mereka jadi kafir. Dia tak terima iman mereka. Walaupun mereka tu dah beriman pada orang lain. Nah, hanya Rasul seorang yang tak beriman, maka Tuhan tak terima iman mereka. Tuhan kata mereka ni adalah kafaru. Mereka orang kafir. Nah,
Lepas tu kita cek iman kita malik. Nah. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Allahumma atina imanan wa sadiqan wa yaqina. Kena minta seumur iman ni deh. Minta dengan Tuhan. Allah jadilah kami daripada. Allah beri daripada kami iman yang benar, yang yakin, ya Allah. Nah. Allah cerita banyak. Nah. Saya sehari ini cerita banyak. Kita beriman benar. Dah. Apa yang tuk-tukkan kat tama. Setiap perbuatan kita, kita buat hari ini. Sama ada tak nampak, sama ada hati, sama ada perbuatan zahir, maka itu sakut dengan iman belaka. Nah, sakut dengan iman belaka. Nah, syaitan dia pun dengan iman kita sangat. Ya, syaitan dia tipu betul iman tu sangat. Nah, dia iman kita tak molek, orang lain pun tak apa dah lah. Dia lepas tali, dah lepas tak cara dah lah. Kita, bila kita rusak iman. Nah, pagi bila dia nak tak doli kita syaitan ni? Bila dia tak sebab doli dengan kita? No, sut cabut nyawa daripada ni. Dah. So betul-betul situ, lagi kita ruduk dalam badan kita, lagi tu kerja kita dengan dia tak habis. Nah, itulah dah kita bosa, bimak dah. Kalau kita Tuhan tak rahmat kita padalah dah. Duduk dengan rahmat Tuhan, duduk harap dengan rahmat Tuhan. Nah, Tuhan lah siapalah pada kami, ya Allah. Jangan meninggal kami. Sebab tu dalam doa kita pagi-pagi ni kita baca dah. Ya hayu ya qayyum. Pandak bunyi doa tu tu. Tapi penting nah tu lah hidup kita tu. Tali, panggil tali gateng lah Tuhan. Nah, tali gateng rahmat Tuhan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Nah, anak ibu ni tu deh. Bunyi tak pakai, tak baca tak apa. Nah, dah. Tapi kita begitu gantung dengan tali ni sedar sebaiklah lah dah kita. Nah, wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang mengurus makhluk. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu lah aku minta tolong. Rahmat-rahmat atas kasih sayang. Nah, birahmatika astaghis, dengan rahmat kasih sayang mula aku minta tolong. Fa aslih li sya'ni kullah, maka jadi baikilah bagiku, jadi baiklah keadaan diriku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, jangan kamu biar hal keadaan aku pada diriku, pada nafsuku walaupun sekelip mata. Syaitan mai tipu kita sekelip mata dah. Sekelip mata dia main dengan kita. Nah, sekelip mata punah kita, punah apabila dah. Nah, liazbillah misal. Tuhanlah rahmat. Nah, Tuhan rahmat kita. Tak ada siapa wasa jijak pandai tahu mana pun, nah dia tak boleh lepas daripada rahmat Tuhan. Nah, tak boleh nak gantung diri sendiri, bukan kena duk gantung dengan rahmat Tuhan seumur kita. Nah, subhanallah. Sami dia kata bila kita ada penahan naik krop keluar penahan ciwik ke apa dah kita, maka dia kata tak sung dia tu lapik ngaji banyak. Nah, dah tak sung dia nak buat gitu, dia ngaji banyak, dia ilmu banyak. Apa doktor apa kalau ni yang ngaji banyak panggil tu nampak dia ada depan dia doktor ya nah. Ha dah. Apa kata ya tu sung sangat dah. Nah. Kalau nabi kata ada syaitan lagi dia nak ganggu dia. Eh, nabi kata syaitan ada lagi nak ganggu dia. Tapi nabi ni syaitan buat apa tak boleh. Walaupun tak apa tak boleh pun dia tahu. Nah, nak ganggu lagi dia. Nah, nak ganggu lagi. Apa bor apa kita ni kau doktor kok syaitan lah doktor tak main nak ganggu kita. Nah. Kita doktor ni syaitan lah doktor pula dah. Mai tempat tu kita tenduk di rumah ni syaitan setara ni. Kalau kita pergi Mekah syaitan teruk lagi ni. Nah, syaitan banyak lagi. Nah, sebab tu kita tengok orang Arab duduk Mekah tu. Nafsu dia kuat. Nah. Nafsu dia gapo banyak nafsu dia. Nah, subhanallah. Nah, itulah dia. Anak kecil jauh lah pergi lagi. Nah, iman. Kena ayat atas iman. Kena percaya pada iman. Maka kita ngaji dah orang ni kata Allah subhanahu wa ta'ala bawa kita bawa gigi akhirat. Kita tengok hari kiamat. Nah, di sana dia hari kiamat ni tu ada cedek gapo dan ati gapo dah belah. Nah, iaitu wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ah sa'ira. Allah Taala cedek di hari kiamat esok kepada orang tak percaya pada kiamat gapo dia? Cedek gapo? Sa'ira. Sa'ira auzubillah misalnya. Tu orang siap-siap dah. Pasal tengok ah, ada siap dah. Nah, tu orang siap dah lah ni kata, tu ada cedek pada orang tak percaya pada hari kiamat. Sa'iro, iaitu api nerakanya yang menjulang-julang. Api nerakanya yang luar derah. Nah, neraka derah sungguh. Yang derah tahu mana. Nah, kalau lah api neraka haluh ya lah ni. Api haluh ya. Satu daripada suara 100-100. Dalam api neraka semua ni adalah 100. Nah, 100%. Lepas tu Tuhan ambil sah daripada api neraka saat ni, mereka tak dunia. Bakar habis baru ni, panggil satu cangwak. Nah, dah. Bakar hak peliknya api makan di Amerika ada ayat ni. Kalau tak tengok berita tak nampak ni ayat aja ni. Tak boleh tengok berita anak suruh anak suruh atau hari
pada kebakaran di Florida. Nak tahu tak itu ni, nak tak leduk tabah saja deh. Ada tabah saja, kena dengar tak begitu lain. Nah, sebab anu hok jadi sana banyak kena main pak kita ni. Yang lebih-lebih dia main kat ni pula. Nah. Patu, nah. Katanya berlaku pelaknya berlaku tahun baru ni dah bulan 8 bulan 9 baru ni. Nah, tapi katuk berita tu. Karena berlaku kebakaran adalah kebakaran pelik. Nah, api tak makan pak kayu tapi api makan besi dulu. Besi tengah jalan buat buat lane, buat ada buat jalan. Skru-skru duk ikut besi tu. Besi tu makan, api ni makan besi tu dulu. Kalau makan apa kayu pula, makan-makan hok dalam tu. Makan tu apa dah? Makan hok dalam kayu tu. Tak makan daun dak. Nah. Aneh deh. Nah. Ani pelik deh api tu pelik. Nah. Api gapo hok bakar negeri bakar di praktik Amerika baru ni. Nah. Dan api tu dia kata akan berlaku mu kita kata. Nah. Siasat-siasat marinya kata kebakaran itu bukan berlaku dengan sebab kebakaran hutan dak tapi ada sebab ada kebakaran tera awut nak teh awut dia senjata canggih. Senjata ni sikit lagi dia tak kena bedil dengan bom dah. Tak kena berlawan dengan bom dah. Hanya guna api sang laser. Nah, sang laser nak kita buat suluh buat apa tu. Nah, sepengah apa tu rosak kita ni ada sang laser lah ni. Nah, batu tak boleh duduk tahu akan lama-lama tu ada sang lah ni. Nah, tapi hok ni tak mendorak tak jadi bakar. Nah, tapi hok ni selagi ni sang laser ni kita tengok sepengah api panah lita tu. Panah lita tu. Nah, dari lita ia panah apa kayu ke apa makan. Dah makan tengah dak. Nah. Kuat api ni. Nah. Rupanya api itu mari situ dulu. Ya berdiri tu. Ya dibakar nak teh betul. Nah, batu ya cari pemai rumah ke mana-mana tu. Pakai tak ada gapo, tak ada kosek gapo. Tapi bakarnya rumah-rumah. Nah, cumi-cumi tu mana panahnya api ni. Siapa cumi tu hacu. Nah, mana kata cumi hok kita kena pacuk semua ni. Nah, ya kena ada satu ya guna api banyak baru dia hacu. Nah, ya hacu tu ya hacu peraca tu buat jebur, buat gelas ikut dia lah. Nah. Apa tanah liat tu. Nah. Hatu ni kata bibu. Api baru sikit tu baru. Semua tanah dunia ni bakar dah 1% baru. Ini royak situ. 1% daripada api dengan aku, sedunia ni bakar dah. Nah. Bakar dah tak ada alat nak mampu. Nah. Karena api ni makan besi, bukan makan pokok kayu, makan kertas, makan itu ni dah. Nah. Subhanallah. Ini dah jadi dah ke negeri luar dan kita dah tidur sedap lah ni. Nah. Kita tak tahu apa tadi mau buat gapo dunia gini. Nah. Subhanallah. Hatu sa'ira. Kok tadi ayat kata Tuhan cedek api dengan aku sa'ira. Tak cedek kepada orang tak percaya pada hari kiamat. Auzubillah min zalik. Pada dengan dia. Nah. Patut api ni ada cahaya, ada suara. Ada suara dia, ada suara nyawa dia. Nah, dari nak marah bunyi suara dia. Nah, zafira, taghayyuz wa zafira. Ada suara marahnya, gelegak dan mengeluh. Tuhan royak atas api dengarkan super dengar benda hidup. Nah, benda hidup dan boleh ngeluh, boleh nyawa. Nyawa dia tu takut dengar tu 500 tahun perjalanan dengar dah suara yang ngeluh. Subhanallah, takut dah bunyi raung, suara raung dia. Nah, bukan raung, meraung. Nah, meraung dia. Nah, suara nak marah dia. Auzubillah misal. Nasallallahu salam. Waktu dah ada surah gapo Al-Jasiyah. Nah, kata dah oleh kerana takut doanya hari pada neraka ni pakak gerung belaka, nabi-nabi sendiri, radak nabi sendiri pun terus lutut belaka hari tu. Nah, Jasiyah terus lutut. Nah. Subhanallah. Nah. Tuhan gambar pada kita bila-bila dah. Wi nampak gambar akhirat. Dah wi nampak gambar akhirat. Patulah sab billah min zat. Nasallallahu salam. Bagi ni siapa duk orang bagi orang dalam neraka orang tak percaya pada hari kiamat, maka dia ketemu akhirat esok, dia akan meratak, dia akan menaung dan dia akan menyupah diri dia sendiri. Dia sesat, tak ada orang nak royak, dia supah diri dia sendiri. Dia ada maki diri sendiri. Tapi dalam keadaan hidup maki, buat neraka hidup maki diri dia sendiri saat ini, maka tu bunyi suara kata, mu tak sedap memanggil sekali lah, memanggil banyak. Menaung banyak. La tad'u al-yawma suburan wahida. Wada'u suburan kathira.
Ini ulah kita ngaji dah belakang ni dah. Dah kita tak ulah mula tinggal dah, dah lambat dah banyak lagi kita nak pergi depan ni dah. Subhanallah. Kita gambar nampak gambar belak dah. Dan banyak lagi kita ketemu ayat ni dah. Maka ayat bila suruh ayat lagu tu dah habis dah tu ayat lagu tu. Kemudian dalam ayat seterusnya kita baca di sana pula Allah Taala mula dengan sunah Nabi royak pula. Qul. So Nabi tanya kepada orang tak percaya pada hari akhirat khasnya. Nah. Lama ke tak percaya akhirat ni? Nah. Lama ke tak percaya akhirat? Kita masuk dalam mana ni? Masuk dalam gulungan mana? Percaya sungguh dah lagi. Kita kata percaya dah, berima dah. Nah. Terkacaknya kali juga orang kata, ya ada, kita berima juga kita percaya dah ni. Percaya sungguh dah lagi. Kau percaya lolok-lolok lagi. Dah masuk dalam lolok-lolok lagi. Nah. Ha, dah. Allahumma rzuqna imanan sadiqan wa yaqina ya Allah. Ya Allah rezeki pada kami ya Allah iman yang benar yang yakin ya Allah. Nak minta semua tu doa tu dah. Eh pandai tak doa tu? Bahasa Melayu tak apa. Rezekilah pada kami iman yang benar dan yakin ya Allah. Allahumma rzuqna Allahumma atina imanan sadiqan wa yaqina laisa ba'dahu kufrun. Adalah doa mustajab kita tu. Tapi yang minta tambahnya sadiqan. Kalau doa mustajab itu ya ada Allahumma atini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Nah. Kan tak nampak tu, tak nampak duk man tu dah. Nampak mata tak tahu ya mata kita tu dah. Nah. Bom yang kita duk man tu doa ni yang royak ni. Ha. Dalam wirid dah dalam mustajab dah. Royak dah dengan orang ni pun royak dah. Nah. Ha duk dalam doa mustajab muka 61. Nah, batas baris yang ketiga di akhir baris ketiga hubung mari baris yang keempat. Nah. Mula baris ketiga Allahumma atini imanan wa yaqina. Tak ada sadiqan tak ada. Nah, kalau nak tambah sikit lagi imanan sadiqan wa yaqina, ada tambah sadiqan tu benar, iman yang benar. Dan kerana duduk ngaji ni kenapa iman ni tidak ada yang iman yang tidak benar. Iman lolok-lolok tu ada. Nah, kita pun tak jauh dah, tak jauh untuk Tuhan selamat kita daripada iman yang dia di akhir zaman ni, iman lolok banyak dah, iman lolok. Ngaku pandai berlaku, nah, ngaku mulut mudah, nah, tapi buat tak ada terungkan kam. Nah, pak petibak tu tak serupa dengan orang ngaku. Nah, tak ada kata orang lain, kata Tuhan sendiri dah tu, nah, kata Tuhan sendiri dah. Nah, ya Rabbi ya Allah tolong kami rahmat pada kami. Lalu dalam ayat ni Allah SWT buat tanya, nah, dan mereka tak percaya pada hari kiamat. Maka itulah Tuhan tunjuk gambar kiamat dalam apa apa ada di sana. Nah. Lalu dalam ayat Tuhan juga kata qul adzalika khairun am jannatul khuld allati wu'idal muttaqun. Tanyalah kepada mereka. Mereka sini siapa? Mereka siapa ni ibu ni? Mereka orang kazzabu bisah. Mereka tak percaya pada hari kiamat. Nah, tanya orang kata. Nah, tanya puak tu, tanya puak tak percaya pada kiamat tu. Adakah azab seksa neraka yang demikian? Yang demikian kata api neraka yang duk naung tepik. Nah, nyala lulu-lulu waktu duk naung duk tepik neraka tu. Nah, tu tunjuk gambar lagu tu, gambar tu. Lagu mana api neraka duk naung duk tepik. Nah, nak marah. Lah ni pun kita rabati api derah ke? Bunyi suara tak? Nah. Tak. Api derah dia derah ke bunyi suara tak? Nah. Bunyi wu 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 nah suara dia tu nah tu takut dah pun suara dia tu pun nah tu mana taghayyuzun wa zafira dah subhanallah api derah patu nyala lulu makan habis nah makan habis mereka atas api duk makan negeri di Amerika pun kata nah pok dia sendiri kata bukan makan kalau makan rumah api biasanya kalau makan rumah walaknya rumah utuh nah. Nah, rumah tu ada lagi baki-baki dia, ada lagi keseks, ada apa tinggal-tinggallah dia. Nah. Tapi ni dok dia kata, sutu-sutu rumah besar-besar rumah kerahat, satu kerahat. Nah, rumah besar-besar tu tinggal abu dia. Makan semua sungguh. Dia makan semua sungguh. Gua makan besi nah. Nah, besi ni makan benar besi. Nah. Subhanallah. Api gapo? Dah api gapo? Nah. Pok dia sendiri pun dok pelik. Nah, mari pak dia dulu. Nah. Maka api yang nyala berderah yang suara dia suara marah bunyi suara marah dan glegok sana nah dia kata royak pada orang kafir tak percaya sana itulah keadaan api neraka akhirat tu ada sungguh benar tu nah
ada sungguh. Maka tanyalah kepada mereka, adakah azab seksa mengaku yang demikian lagu tu saat ni lebih baik? Lebih molek ke lagu tu? Atau syurga yang kekal? Tak nak tanya dah, orang kafir berkenal ni. Apa mengaku neruk kat sewan ni, orang kafir beritahu. Nah, ya ada satu nama, dua nama nak neruk dengan sewan ni. Nah, mengaku ni adalah api. Tempat tinggal yang tidak sedap sikit abuk, tak ada sedap sikit abuk pun. Nah, la berdawala syaraba. Nah, tidak ada rasa dingin, tidak ada rasa minum sejuk. Sejuk tak ada. Itu neraka. Api neraka. Nah, pakar tengok orang kafir buat ni. Kalau sebut kata api neraka kok ada ada serupa jenis azab dalam tu sana. Nah, ada tengiu, ada tu paduri macam. Nah, paduri. Nah, dok lah api dah kabak paduri ni pula. Nah, hok tu tengok hok dalam kacamata orang kafir buzak. Nah, dah. Sebab kata semua orang mata dunia ini kenal dengan aku. Nah. Lepas tu awak tanya, tu kata, "Ngaku lagu tu dengan syurga, kok mana lebih baik?" Tanya orang nganyi tu tu. Nah. Tanya dengan kada nganyi. Nah. Ha. Muka ada sungguh. Nah. Mu tak percaya? Nah. Kau dia percaya belaka aku dengan aku syurga, tapi mungkin dak mana syurga dengan aku syurga tak dunia ke mana? Dengan aku syurga ni bukan dak dunia ni dak. Ya duduk di alam ansa lagi tu pula. Nah. Dunia syurga kita ingat syurga dunia tarang ini baru dunia baru. Nah. Azab setara mana pun tak dunia ni baru sikit lagi. Nah, kok neraka sungguh ni kok tak ada sedap sikit abuk. Kok syurga sungguh ni kok tak ada kok tak ada tak sedap sikit abuk. Tu syurga. Nah. Syurga syurga lah kok sedap sepok sedap sebelaka-laka. Nikmat sungguh-sungguh nikmat. Nah, tak ada sikit abuk azab. Tu kok syurga sungguh. Nah. Patut kalau terasa tak dunia kita mana pun bukan syurga lagi. Sedap sama mana syurga pun tak dunia ni bukan syurga lagi. Nah. Tak sedap sama mana neraka ni bukan neraka lagi. Nah, tak dunia ni bukan neraka lagi. Sebab tak ada orang panggil hok represent tak dunia ni hok sedap represent tak ada. Nah. Makan sedap, makan sedap, tidur sedap. Esok dengan tak sedap lah ke. Nah, sudah tak sedap. Nah, dah. Makan doa banyak sedap sebab sedap tu. Nah, dah. Dah. Aku nak pergi jalan sedap, aku nak beli sedap. Kelik sabuk urut pula dia. Habis duit lho dia. Tancai. Kalau sedap tak dunia ni sudah dengar tak? Sedap. Nah, dan belum tentu lagi kalau tak sedap tak dunia ni berhenti dengar? Sedap. Nah, ada-ada. Bawa tak sedap, sakit-sakit-sakit. Nah, apa yang sabuk-sabuk-sabuk sudah dengar? Senang. Nah, sudah senang. Itulah tak dunia mata. Apa kalau gitu kafe tak cara tak ada akhirat? Dia harap mana syurga aku. Lalu Tuhan tanya dalam ayat ni, kul tanyalah Muhammad pada mereka, kau tak percaya saat ni. Adzalika khairun, apakah neraka panah, hodok tepi neraka saat ni lebih baik? Am jannatul khul, ataupun syurga yang lebih baik. Eh, syurga yang kekal, syurga tu banyak kekal. Eh, syurga ni mengatakan benda tempat duduk yang tidak tak mati dah. Kalau syurga tak mati, dan neraka tak mati tak? Eh. Ya dua dengan akhirat Isa Nabi kata bila pergi akhirat Isa bos apa apa masa Tuhan bubuh ahli syurga masuk dalam neraka syurga ahli neraka masuk dalam neraka Tuhan pun pak goyak hei ahli neraka hei ahli syurga hari ni kekallah kamu berdua-dua kau dalam neraka kekal ahli syurga pun kekal nah kekal dengan sedap kalau kekal dengan tak sedap alhamdulillah misal nah hari ni mati pun dah tak ada lah lalu Tuhan pun ambil maut sana ibu maut sendiri tu. Nah, dalam rupa kibas. Tu ada wak-wak rupa pun dengan seekor kambing, seekor kibas. Kibas ni atas pun biring-biring, memang biring gitu. Nah, tapi panggil kibas bukan biring. Nah. Lalu tu apa semelah kibas kan. Semelah mati tu sendiri. Nah, atau mati tak ada dah. Nah, mati tak ada. Dalam dunia ni kita sudah tengah-tengah sedap mati. Nah, tak sedap pun mati, sedap pun mati. Nah, sebab mati dah dalam dunia ini. Nah, ada pak akhirat esok, tak ada mati dah. Nah, siapa duduk dengan aku, kekal dengan aku. Sakit tahu mana pun tak mati dah. Nah, siapa duduk syurga, tak ada mati dah. Sedak apa susuk. Jannatul khul. Nah, kekal lah syurga yang kekal. Mana lebih baik dua tu? Nah, Tuhan tanya. Apakah dengan aku, dengan panah ini lebih baik? Kau syurga yang kekal lebih baik? Syurga kekal ini duduk, nak usah apa? Allati wa'idal mutaqun. Tuhan wayak siap dah. Syurga nak usah apa? Yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah. Allah maja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadilah kami daripada orang muttaqin, ya Allah. Muttaqin. Tuhan janji nak beri pada orang muttaqin.
muttaqin. Lain pada muttaqin tu tak wui syurga. Nah, banyak ayat lain-lain pun tu ayat semua dah ayat kata syurga nak kepada orang muttaqin saja. Eh, muttaqin duk manalah ni? Ada lagi muttaqin. Ada dolan. Nah, muttaqin duklah dak dunia lah ni. Nah, muttaqin duk amalan dak dunia ni. Nah, kena sobar banyak, kena duk kelubang, kena duk semaya, kena duk sedekah. Tu orang muttaqin tu. Nah, kadang-kadang hina demo wak baik dah pun hina demo. Nah, atau orang muttaqin dalam betul tu. Nah, kena sobar banyak, kena buat amal banyak. Nah, itu muttaqin dalam dunia. Nah, maka ni tu kata, itulah syurga yang kekal. Tuhan nak beri kepada orang muttaqin. Kanat lahum jaza'an wa masirah. Nah, tafsir dia bawah sikit. Nah, dalam 1160 tu. Tuhan ada ini kita tengok Tuhan kitab dia huras sikit. Nah, yang ni tanyalah kepada mereka yang kufur ingkar. Orang tak percaya. Tuhan suat tu Nabi tanya pada orang tak percaya pada akhirat ni. Untuk nak timbulkan penyesalan mereka. Tanya tu bukan tanya nak dia menjawab sangat dak. Tanya nak cerak. Nah, kita dah tanya dia mendoak acan dah tahu dah benar ni. Nah, dia buat lagi. Tanyakan lagi. Nah, tanya nak dia yakin lagi. Nabi sesak. Manakah lebih baik neraka dan azab seksonya yang mengerikan itu, yang sangat takut tu? Mana lebih baik? Atau syurga dan segala nikmatnya disediakan bagi orang yang beriman dan beramal soleh? Mana lebih malik dua ni? Nah, sudah tentu bahawa jawab kata syurga lebih baik belaka. Kafir sendiri pun ayat syurga juga. Nah, tapi apa kamu tak percaya? Itu maksudnya. Nah, maksudnya, masa tutup ke kafir masa tu pun tahu kat neraka syurga. Nah, syurga neraka. Siapa sebagai kafir lah ni? Nah, kafir lah ni kenal neraka syurga. Tak ada pihak nak masuk neraka. Kalau kita tanya, siapa nak masuk neraka tak? Tanya kafir. Tak nak tanya ke Islam. Nah, mana ada syurga dengan neraka? Semua akan jawab atas nak masuk syurga. Nah, tak usah masuk neraka belaka. Nah, tapi buat apa? Dia pun tak usah masuk neraka syurga. Nah, dia pun nak masuk syurga. Kerana dia tak percaya akhirat. Sebab bila tak percaya akhirat ni, dia tak percaya. Dia tak ada beringat dah. Nah, dia tak ada dah penimbangan. Panggil nak timbang tu, mana baik, mana jahat, ke apa. Boleh kau tak boleh hara halal. Tak ada, tak ada. Dia tak percaya akhirat. Sebab akhirat sesuatu yang boleh mari kita duduk berik kita. Ini hara ni. Ada balasan ni kalau membuat ni. Hara neraka ni kalau membuat ni. Tapi dia tak percaya akhirat so, lucu habis dah. Lucu dah tali tak ni. Nah, berik ke bangga. Tak ada berik dah. Nak buat ke apa pun buat. Dia tak ada balasan. Tak ada akhirat, ada balasan. Nah, kita tengok berarti. Kita tengok anak-anak kita berani. Nah, waktu ni. Kalau minta kena dekat kecil dengan anak-anak gapo napa tak si baik tu. Nah, tak si jujur. Tu tanya situ. Hawa tak percaya ke tu hari akhirat. Hawa percaya lah tak akhirat ada. Hanya gitu lu dah. Nah, hanya gitu lu dah. Ya, percaya. Ya percaya. Nah, percaya ke tu jawab tu aku kena dah. Tapi bodi dia buat tu setan hari. Setan banyak doa. Nah, setan banyak doa sat ni dia tak arok dak lawa setan. Nah, iman yang lawa setan kena lawa dengan iman. Dan lawa dengan iman. Allah Tuhan siap belahlah pada kami. Pada cucu kami, ya Allah. Nah, kanat lahum jaza'an wa masira. Syurga yang disediakan, diuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali. Tuhan ada buat syurga tu buat jadi apa? Jadi untuk nak balas. Nak balas kepada orang mutakin. Lama dah susah tak dunia ni. Sobat banyak orang mutakin tak dunia ni. Nah, banyak kita ngaji lepas-lepas dah. Nah, surah-surah lain tu. Dengan sebab orang beriman ni masih Islam, ada Islam. Nah, buat apa dia bunuh orang Islam lah ni? Apa? Nah, dia hina pada orang Islam lah. Macam kita tengok biasa orang berita kata ada di Amerika tu. Nah, orang Amerika mata lah ni. Jauh dari mata ni. Mau kita tak ada nampak mana. Tak kata. Mau kita pun ada dah. Ada juga ada murid hina orang pakai kelubung ke apa. Nah, pakai kelubung besar dulu. Tak ada mau kita tu. Ada dah. Nah. Atau seorang perempuan duduk jalan atas tembok. Kenapa? Pakai kelubung lain. Bawah pada bawah tu ada jubah halim. Pakai seluar. Ini makan hijab ya. Nah. Tiba-tiba ada orang jatuh seorang makan katuk-katuk ya. Katuk mati seorang ni. Perempuan ni mati. Dengan sebab orang yang jatuh katuk sana. Nah. Selok lah dah. Nah. Karena pun dia katuk tu tiba-tiba. Ini tak kenal. Ini tak kenal. Nah. Dia tanya bila orang igat orang jatuh sana. Kata apa muter dia? Kata mu kenal ke dia? Dia buat gapa kok. Dia kata dah. Dia tak kenal. Apa muter dia? Kena beci dia pakai kelubung. Kenapa tu ya? Nah. Kan dia pakai kelubung. Pak kita tahu dah kata pakai kelubung ni perbuatan orang beriman. Nah.
orang tak kuat. Nah, cuma tempat dia tu tak nak buat banyak-banyak lagi baru tahu iman dia qadati pakai qadati. Nah. Atau mana tu? Itulah. Nak beriman ni susah tak dunia. Dah susah tak dunia. Dah tempat-tempat susah lah. Tempat sunnah pun ada dah. Itu rahmat tu. Maka inilah balasan dia. Dia kan nak lihat mutaqin, orang beriman. Al-sunnah mana tak dunia. Lepas tu Tuhan nak ambil wakban dia kata. Ad-dunia sijnul mu'min. Dunia-dunia ni good bagi orang beriman. Nak bebas tak boleh. Nah, nak bebas tak boleh. Tengok orang kafir kan bebas dia. Nah, nak berzina, nak minum arak, nak telanjir, nak gap, nak sekal baju pun boleh dia. Pergi patah tu. Nah. Sepengamuh dia dah. Nah, pergi patah tu. Tak ada malu kot orang. Bebas dia. Bebas. Nah. Tapi kita orang beriman tak boleh. Nah. Sebab kita tak boleh. Kena ada kena patah lari, kena ada malu, kena ada gapo. Nah. Lepas tu, kita mari bebas akhirat esok. Akhirat esok lah surga bagi kita sungguh. Bebas sungguh-sungguh. InsyaAllah. Kau jawab atau lambat lagi pun ada. Lambat lagi pula. Nah, tak ada lambat dah. Nah, tak lambat dah. Kita dekat cik semua kata dunia, kaki kita duduk jalan lah ni. Nah. Duduk dekat kau orang semata dah ni, bukan dekat kau orang dunia ni dah. Nah, semakin sehari, semakin selakoh-selakoh dunia sehari tu. Nah, kaki kita duduk dekat kau depan ni, bukan dekat belakang ni dah. Dunia kita kau tinggal lama dah ni. Nah, 50 tahun dah lama, jauh dah jalan 50 tahun ni. Nah, 60 tahun seorang lama dah. Nah, subhanallah. Apa hari lagi ada lebih ni? Ada lebih apa hari lagi masa kita ni? Allah, seria masa dia. Ada seria. Nah, apa nak buat ada seria kan? Seria lah kau tak cukup. Tak cukup bekal lah kita. Nah, tu adalah rahmat. Ini rahmat tu. Nah, inilah balasan dia. Allah, panjang nak cek-cek dia pandak tak boleh. Nah. Kanat lahum jaza'an wa masira. Allah, Tuhan sendiri ayat ni dah. Adalah surga ni, hok kekal ni. Adalah bagi mereka, bagi mutaqin sebagai balasan dan sebagai tempat kembali. Masira. Masira tempat kelik. Nah, tempat kelik. Allah wa ilaikal masir. Kita kacak semua wa ilaikal masir. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Nah, asbah Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur. Nah, masir mata nusyur pak beripung masir pak kelik. Nah, yalah belakalah deh. Kemudian ada gapo le syurga? Tawai sikit-sikit dulu. Nah. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. InsyaAllah. Allah, kita dah nak lah ni dah ni apa yang ni ni. Nah, hari ni kita nak lah ni dah. Tapi tu atas buka dunia ni, hak ni ni, hak ni akhirat. Nah, hak dunia ni kau dah kodah ya. Ada syurga lagu mana? Kekal dah lah kekal dah. Lepas tu, ada syurga ni bagi orang takwa. Lahum bagi mereka, bagi orang takwa ni. Fiha di dalamnya dalam syurga ni. Ma yasha'una khalidin. Apa yang mereka kandak? Apa yang mereka nak? Allah, puas hati sungguh tu. Nah, tak puas hati lagi. Kita ni kalau boleh, kandak kita ni boleh berlaku. Nak 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 apa yang boleh kandak kita. Nah, tapi waktu janji sungguhnya, kita nak. Boleh berlaku kita nak ialah fiha. Fiha dalam syurga esok ni. Nah, tak dunia ni kalau lebih banyak pun, tinggal juga. Nah, dah. Lepas tu kita tahu, kodak-kodak sudah berat nak bawa. Nah, berat, nah. Lepas ni tu kena pikul tu. Apa saja kita timur hari ni, kena pikul. Buat heret belakang tu. Nah, kena hisap. Kena hisap belakang tu. Lepas tu kalau kita ambil kodak camping. Tak kena hisap banyak. Lepas kita pergi Mekah, mana bawa duit banyak lah ni. Mana bawa barang banyak. Dulu bawa tong lah. Ambil ingat, ambil tok ni. Nah, buat tong besar dah. Sama besar perahu. Boleh urut-urut orang 10 orang lah tong tu. Boh berah lah, boh bergapa macam-macam lah. Boh tajiruk lah, boh gapa, semua tu dah. Lagi Mekah dah. Tapi lah ni, kau ambil suti lah. Nah, kau ambil suti lah. Tak berat, nah tak berat. Kita pergi Mekah, kita nak pergi akhirat esok pun. Nah, dia bawa barang camping. Nah, barang camping. Nah, dekat dunia ni kau dah guna barang camping-camping. Nah, bawa senok banyak-banyak tu. Lama tu tanya banyak aku, takkan nak jawab akhirat esok. Nah, dah. Anak tahu ayat siap dah. Summa latus alunna. Yauma idzin anin na'im. Tu nak tanya belako menikmat amu guna lah ni. Mau makan, mau tengok, mau dengar. Allah bosan dah terlalu. Nah. Nafsu nak, nafsu nak. Nah, nak lipa banyak. Nah, nah. Sebab tu orang tengok anak bini ha tak bini nak mak kau demo nak mau kaya pada. Bini orang Filipin mula tu. Bini Melayu Filipin mula tu. Mark pada Melda. Nah, kenal lah ke Melda kita. Tak kenal balik tengah ni. Nah. Bini Nayuk oi cerita, ada cerita. Nah. Oh, lama lah. Padahal ni lama pada bini Najib tu. Nah.
Amilda tu selipar dia saja berlepas pada orang igat dia, igat untuk lelaki dia. Tapi tak ada igat lah untuk lelaki lari guna Amerika. Nah. Lepas dia tak boleh duduk dekat kampung tu, kita tengok umur dia ke apa. Nah. Kasut dengan beg saja, selipar kasut beg dia saja ni boleh guna untuk senegeri. Nah. Oh, dah. Subhanallah. Subhanallah. Oh, pakai ke mana dia deh? Tapi dia pakai sungguh balik deh. Ah, tak akan lagi pun banyak lagi. Hidup baru-baru dah letak tak ada buku, tak ada buah buku lagi. Nah. Deh. Dia guna sungguh kita. Nah, dia pakai sekali gun dak akanlah. Nah. Kita ni lagi tak cari, tak cabut deh. Ah, tak kita tengok lipau ni nah. Ah, lagi tak cabut tu, cabut oh, alah dalam akal lipau nah. Oh, barulah beli yang lain nah. Nak pakai guna sungguh-sungguh nah. Tapi mata kanak kita tu nak gitulah nah, nak pakai mah dekat dekat siku nah. Ha dah berat kok-kok pokok jalan gitu nah. Ha. Subhanallah nah. Subhanallah. Siapa hitat kok-kok nah. Pakai mah banyak doh nah. Allahu akbar. Tapi dia kata al syurga nah. Bagi orang muttaqin tak nak pakai mana mah lah ni. Buat ada sikit-sikit nak kena sedekah demo lah. Nah. Nak bagi dengan demo nah. Buat tak sedap kita lah pakai-pakai tu. Asal-asal salah ya. Dia tetap saja free, saja tak boleh pala dah. Tak tubuh kita ni. Nah. Tiba-tiba dia mahu tengok aku kaya. Bahaya email buat dah. Nah. Nunjuk-nunjuk demo aku kaya, aku banyak, aku gapa. Tak ada pasal. Habis email betul. Nah. Lepas tu orang muttaqin duduk dengan cara zahid ke panggil. Retakuan ni dengan kodak apa yang guna kodak ada. Nah, guna kodak ada bagai campik. Wayak saja tu, buat payah tu. Wayak tu buat payah. Nah, buat payah. Sebab berbuat tu dia kena duduk berlawan banyak pula ke lagi. Tapi siapa boleh buat, itulah orang muttaqin. Nah, orang takwa. Nah, maka Tuhan janji bagi orang takwa ni. Lahum fiha ma yasha'una qalidin. InsyaAllah. Nah. Mereka pula kekal dalamnya, balasan yang mikirlah pada mereka apa yang mereka kena, nah pula kekal dalamnya. Nah deh. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Lepas tu janji kata nak pergi belaka, kanak dia nak gapo tanah alam akhirat ni. Nah la syurga isa bagi takwa, maka sungguh gedak tu janji ni. Eh, sungguh gedak ni. Sepososo nak janji lah dengan kita, nak cari siang lah ni. Nah. Janji nak buat go to free apa-apa waso, siapa go to kan. Dah. Tapi Tuhan janji, Tuhan janji ni. Dah. Lama kita biasa nak free dengan orang lain, buat Tuhan janji tak secaya hati. Nah. Ini orang Tuhan janji ni. Nak buat berlaku kamu nak kamu masuk syurga isap. Tapi syarat menjadi orang takwa. Mu kena takut Tuhan bang dunia ini. Nah, insyaAllah. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Balasan yang demikian, balasan waktu ada ayat ni adalah satu janji yang dijamin oleh Tuhanmu. Tuhan sendiri jamin, praktikan. Lagi yang dipohonkan dan dituntut dalam doa masing-masing. Pak kita duduk minta seumur. Tuhan janji duduk minta seumur ni. Nah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka minta seumur dak ni? Minta seumur syurga. Nah. Minta seumur. Dah Tuhan janji pun kita pun minta seumur. InsyaAllah. InsyaAllah. Yakni balasan yang baik itu tetap terjamin. Nah, sehingga sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah seharusnya dipohonkan, diminta dalam doanya masing-masing. Dah Tuhan janji kita kena minta masing-masing. Kena minta. Nah. Kena minta seumur. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa'udzubika min sakhatika wal nar. Wa'udzubika min sakhatika wal nar. Habis tak ada. Ani doa ni doa habis tak ada. Nah, minta mudah minta dari terang lah dah. Ya Allah aku minta lah redha mu dan syurga mu. Tak bila sesada. Dan minta jauh lah ya Allah daripada murka mu dan api neraka. Nah, kalau waktu minta ke panggil minta. Tak ada omkom. Tak ada gigot tu kok ni dah. Minta dari terang lah dah. Minta terupai terumah lah dah. Ada apa kalau kita minta orang lain tu minta gapo? Macam kita minta dalam Allahumma inni. Dah. Kapa dalam banyak-banyak Allahumma inni ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dok bila nak go tu nak go ni Allahumma aslih li dini ya Allah baiki agamaku. Dak agama molek syurga dak? Syurga. Allahumma aslih li dini ya Allah baiki la agamaku. Pada Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri kerana dialah dak jaga apa kerja aku. Aslih li dunia ya baikilah duniaku allazi fiha ma'ashi kana dunia tempat hidupku wa aslih li akhirati ya baikilah tempat akhiratku
allati fiha ma'adi, karena tempat akhiratlah tempat aku nak lelik. Allahumma jalil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadilah hidup ini sentiasa bertambah dalam kebaikan. Wajalil mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, jadilah matiku berhenti rehat daripada buat jahat. Nah, kita tebilan pada nak apa tu, nak syurga lah kan. Nah, nak syurga dah buat dah hidup semua dalam hidup semuanya, hidup dah buat baik semua, syurga. Nah, dah kita tak buat jahat, syurga. Nah, ini bila banyak. Nah, bila gotu, tapi ada habis apa dah? Habis tak ada. Nabi kata minta apa dosa, Nabi dah ajar semua minta apa dosa tu. Nah, dalam doa mustajab, dalam doa akhir tahiyat tu. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku tak berlindung denganmu daripada azab jahannam. Ya Allah, aku tak berlindung denganmu, ya Allah, daripada azab api kubur. Ya Allah, aku tak berlindung denganmu daripada fitnah, ujian hidup dan mati. Ya Allah, aku tak berlindung denganmu daripada kena tipu di dajjal. Semua tu doa-doa kita minta, semua tu dah tak ada hak ni. Syurgalah kita. Nah, syurgalah kita. Patu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa meriak dak cak kali dah hadis ni. Kata bila Nabi tanya seorang sahabat, Nabi tanya, "Mu baca gapo katik lepas baca baca tahiyat sebelum mengsalat?" Nah. Sahabat jawab ana. Jawab antak, "Aku minta Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar." Ala tahiyat akhir sebelum salam. Lepas ada tahiyat dah, lepas ada selawat dah tu. Nah, membaca gapo katik, Nabi tanya. Ya, tak, aku baca, aku tak pandai nak dandan lah. Nak dona-dona, nak baca-baca panjang sepemu Rasulullah. Nah, aku tak pandai baca panjang-panjang gitu. Aku baca sekadar ni ya. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, apa tu lah daripada dah. Kami pun duduk dona-dona keliling tu juga. Nabi kata, nah. Minta apa dosa, minta rahmat, gapo tu. Tujuannya nak syurga. Nah. Ada minta usaha apa dosa, tujuan tak usah masuk neraka. Nah, batu habis tak ada dalam ayat akhir ni, kita kena syurga neraka ni, kena doa sokmu. Nah, doa minta untuk masuk syurga, minta jahat pada api neraka. Nah, buat sehari-sehari tu, nah, neraka duk dengar hari ni, syurga duk dengar. Nah, bagi orang tu mengajak juga lagi, kita baca ngaji dah, siapa tak baca lagi, tak amal lagi, buat amal sungguh, paling insyaAllah. Yaitu Allahumma ajirna minannar. Allahumma ajirna minannar 7 kali. Nah, 7 kali lepas maya maghrib, 7 kali lepas maya subuh tu. Nah. Baca belaka dah deh. Semua ibu-ibu duk mengaji pak kita ni, amal belaka dah doa tu. Nah. Walaupun ada remadaan kata hadis tak sahih. Nah, hadis doa yang apa riwayat doa, tapi makna dia tu ada sakut dengan hadis sahih lain lagi. Nah. Karena ada kita boleh minta. Nah. Dalam hadis lain dia buat suruh minta. Ha tu lah ibu. Nah. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Allahu akbar, tak ada masalah. Nah. Apa dah masa kita ni? Ambil sel lagi deh. Ah, tak ada deh. Ada juga ayat ni. Nah, kita nak masuk, asal kita nak ngaji ayat ni. Hadis ni sikit lagi. Nah, kita minta maaf masa luar dah, pertama sikit masuk. Nah. Dah berhenti sekejap tu dulu. Kat ayat 16, insyaAllah itulah ayat kita baca hari ini, ibu. Dan kita dengar perhati dalam ayat kita baca saat ini, kata serunya ayat kita ngaji ini adalah syurga neraka ada sungguh. Nah, syurga neraka ada sungguh. Al-naru haqqun, al-jannatu haqqun, wa-naru haqqun. Neraka ada sungguh, syurga ada sungguh. Nah, syurga ada sungguh. Maka, cayalah kita pada hari akhirat. Nah, cayalah kita pada hari akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-fawza fil qada wa nuzul asy-syuhada wa 'aysha as-su'ada wa an-nasra 'ala al-a'da. Habis tak ada kita doa hari ni ialah habis tak ada panjang, we ada juga lepas kita baca tahiyat akhir. Nah, we doa juga situ minta masuk syurga dan minta jahat daripada api neraka. Dan Nabi jahat lagi macam mana? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika inna atau panak benar kalau tak amal lagi, Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca ke mana ni? Lepas tahiyat akhir. Mana? Lepas baca tahiyat, lepas selawat, kalau ada doa lain lagi tu doa lagi. Dan kalau tak mana doa lain lagi dah, doa juga. Nah, doa juga hak ni sikit. Nah, Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baru wi salam. Nah,
bukan raca dalam salat dah. Nah, siapa tak tahu lagi ni, lama dah bidoyah ni. Nah, tapi ramai lagi. Nah, sebab kita biasa dengar baca dalam salat. Nah, kalau pergi ikut kapal-kapal lah, tak biasa ngaji ni, kita baca gitu. Nah, dulu mesti pun baca gitu juga. Nah, biar kata dalam majlis kita ni, amal amal kita ngaji dah gini. Nah, doa ni baca dalam tahiyat. Sekali lepas ada tahiyat, bukan baca kali dalam salat dah. Nah, dah. Bukan baca dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah ma'ani asalka ridha kal jannah dulu. Nah, tapi lah ni tak buka tepat sikit. Ambil berbual dalam ni. Dalam semaya lagi. Sebelum salam. Nah, buka baca ni baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, ramai lagi memeriwayatkan lagi ni pasal sehari dua ni bila pergi satu tempat-tempat hak tu, kalau tak biasa ngaji tu, hidup amal lagi tu lah. Amal seperti kita amal dululah. Nah, hari ni kita syarat dah, kita ngaji dah ni, kita tahu kata tempat sungguhnya bukan dalam salat. Tapi dalam tahiyat sebelum salam. Nah, dah. Masa tempat ni mustajab. Nah, mustajab pula. Nabi kata Tuhan tak tolak doa kita. Nah, patut kalau panah doa lain lagi tu molek lah. Ubah lagi situ tu. Nah, kalau tak ada gaduh main kata imam, tak ada gaduh main sahaja kita, main sunat ke apa. Nah, boleh baca banyak lagi situ insyaAllah. Nah, habis tak panah, baca panah sana. Nah. Alhamdulillah. Mari kita tengok sikit ada masa.